Aku tak mau cakap Inggeris. Okay, so hari ni aku nak beritahu yang member aku telah terjumpa Herobrine dekat dalam server ni, server Elestra. So aku rasa agak menakutkan lah bagi aku sebab dia terjumpa Herobrine. Seriously, memang dia ternampak, dia kata. Tapi yang buat aku pelik tu, tadi dia baru je mesej aku, dia kata dia kena kick. Tengok dia kata, kalau nak tahu tak, tadi aku left sebab kena kick dengan Herobrine. Jadi aku pun jawab lah, ha? Pelik pula aku. Jadi dia player lah aku kan. Tapi aku kata tak ada nama, macam mana pula tu, hantu. Okay, pada aku tu adalah hantu lah. Tapi kalau nak ikut memang seriously, aku pun, aku sendiri pun pening. Macam mana boleh jadi tu? Jadi dia player lah kan. Macam mana dia boleh? Aku pun tak faham lah. Okay, sekarang aku ada kat cave yang sama. Itu cave bergantu yang aku ada ni. Cave bergantu yang kita jumpa Herobrine tu. So aku rasa memang agak menakutkan lah bagi kita orang. Jadi kalau tak silap, kita orang memang, kita orang ada banyak jumpa pepatanda. Banyak kita jumpa pepatanda yang dituliskan, apa tu, dituliskan tentang Herobrine. So aku tak nak lah. Jadi ini adalah lubang kita orang jumpa pepatanda tu. Okay, kat bawah ni biasanya. Okay, dia tulis kat sini, I will kill you Herobrine. Maksudnya dia nak bunuh kita orang lah. Jadi kita orang pun rasa macam, what? Macam mana ni? Kita orang nak buat, memang nampak macam kita kot kan? Jadi kita orang pun memang rasa macam lain macam lah. Jadi aku nak beritahu korang hari ni bahawa kawan aku telah terjumpa hantu Herobrine. Walaupun hantu Herobrine ni setelah sekian lama dah tak ada, daripada dan telah di remove pada tahun 2018 ataupun pada dah telah di remove pada tahun 2015 ataupun 2016 kalau tak silap saya lah. Jadi ini memang mengejutkan saya sekali. Walaupun dah sekian lama, saya sendiri pun tak tahu Herobrine tu datang dari mana. Walaupun Herobrine ni memang dah lama sangat tak wujud, dan saya sendiri pun dah hampir 3 tahun untuk main Minecraft, tapi saya masih lagi tak dapat tahu yang bahawa Herobrine tu masih lagi wujud sampai sekarang. Sedangkan dia dah kena remove oleh admin tu sendiri. Dan saya sendiri pun tak tahu lah apa nak kata dah. Macam mana boleh wujud? Tapi pada saya itu player lah. Tapi dia kata tak ada nama, kan? Tapi apa-apa pun, saya nak cerita, saya tak sempat rakam pun tadi bahawa kita orang dah banyak dah jumpa kata-kata Herobrine, dan dia sendiri pun nampak depan mata dia. Dan sekarang dia pun tak ada, dia left game. Jadi itu saja yang aku nak cerita hari ni. Dan apa aku cerita adalah dia serius memang ternampak Herobrine depan mata dia. Woi! Oh, jangan ambil besi ku, syaitan. Full main.
Aku dah DM what I gonna do. And for me, okay guys, ni aku dah beritahu dekat lieutenant bandar ni bahawa kita kena sentiasa simpan iron ingot dekat dalam ni supaya syaitan takkanlah jumpa benda-benda ni dekat dalam ni. So jadi aku nak beritahu adalah emang aku pernah digunakan langsung untuk pakai ha ha ha. Okay, jadi apa aku nak adalah simpan dalam ni sebab demi keselamatan. Dan jadi agate stone aku kena bubuh dalam ni. Tengok agate stone langsung lah pakai. Okay, dan jadi agate stone dan pisau juli kita kena letak dalam ni. Dan lagi aku nak bagi tahu bahawa member aku dah di kick kan. Aku pun tak tahulah berapa lama dia kena ban. Dan jadi dia dan balik lah rasanya. Dan sekarang aku perlukan juga box. Someone can give me jukebox. Aku dapat DIS 13. Tahu aku kalau aku ambil juga box. Baju dia kebuk ada tak?
orang Zeperis. Sedih betul lah. Kayu tak ada. Pelik-pelik lah lima ni. Kayu apa tau tak ada lah eh. Ini habis langsung. Aduh. Dia babi. Gila. Satu pun jadilah. Jadi kalau aku pun nak 8, aku dah dapat lah satu kayu. So aku cari kat sini lagi satu je. Dah cari je lah sendiri. Malas. Dalam kis the bright. What the heck? Point. Wah, mesti cium mulut ke mulut ni. Ya kan haram dong. Okay, tu je. So, bye-bye. Sebab aku cerita je. Okay, jumpa sekarang. Amat lah.